lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Mungkin di antara kalian tidak banyak yang tahu mengenai alat rekam apa yang paling sering saya gunakan di channel ini. Penasaran, pingin tahu? Ya, alat rekam yang paling sering saya gunakan di channel ini adalah sebuah smartphone yang bermerek Sony Xperia Z5. Dikarenakan pertama kali saya menyukai toning dari sensor Sony yang selalu menghasilkan warna cenderung vivid ya. Kedua, adanya fasilitas image stabilization di dalam kamera ini. Nah, pada hari ini saya mau bereksperimen, bisa nggak ya kita membuat video atau foto udara dengan menggunakan smartphone ini? Apa mungkin dengan memberikan baling-baling di atasnya? Atau kita berikan sayap pada smartphone ini? Bukan gitu. Tapi rahasianya ada di kotak ini. Jadi, idenya nanti smartphone Sony Xperia ini saya akan pasang di bawah drone DJI Phantom ini dan kemudian kita tinggal terbangkan. Oke, ikuti terus video saya sampai habis. Baik, pertama kali drone Phantom kita hidupkan remote-nya, kemudian dilanjutkan dengan memasang kabel baterainya. Oke. Kita tunggu sesaat untuk preparasi. Lampu-lampunya tidak terlalu kelihatan kalau terang begini ya. Oke. Untuk memastikan semuanya aman, ada baiknya saya lakukan kalibrasi kompas ya. Dengan menggeser tuas ini sebanyak 6 kali. Nanti lampunya akan berubah. Coba kita lihat lampu belakang ya. Oke, kita kalibrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berwarna kuning. Kemudian kita ambil. Kita putarkan. Oke, lampu berubah menjadi hijau. Ubah ke posisi vertikal. Ya, lampu berubah menjadi hijau kelap-kelip. Kemudian kita letakkan pada tempat datar. Oke. Sambil dia mencari GPS, kita pasang smartphone kita pada smartphone holder yang sudah saya pasang di bawah Phantom 1 ini. Kita pasangkan smartphone di bawah sini. Seperti itu. Oke. Langsung kita aktifkan perekaman video pada smartphone dan kemudian bismillahirrahmanirrahim kita arming motor. Oops. Tampaknya terlalu berat. Kita coba sekali lagi dengan berangkat dari tangan ya. Kenapa motor yang sebelah sana? Oke, dia bisa terbang. Oke, dia bisa membawa smartphone-nya ya. Saya tidak jauh-jauh deh. Katanya dia keberatan. Ya, oke, dia mulai merekam video dengan smartphone saya ya. Oke,
kita keliling-keliling sebentar. Setelah syuting dan memeriksa hasil footage-nya, saya mendapati bahwa footage yang direkam itu ternyata mengalami jello parah ya. Gambar videonya bergelombang. Ya, hal ini bukan karena salah dari kameranya, namun karena smartphone holder-nya yang saya tempelkan ke badan drone-nya itu tidak meredam atau tidak mengantisipasi faktor goncangan ya, sehingga menyebabkan smartphone-nya bergoncang hebat dan menghasilkan rekaman yang seperti ini. Kemudian yang juga saya perhatikan bahwa smartphone dengan berat 180 gram ini ya, kurang lebih 180 gram berada atau terpasang tidak persis di center of gravity-nya drone ya. Agak condong ke depan sehingga menyebabkan drone-nya cenderung bergerak ke depan. Artinya karena dia miring ke depan, maka drone-nya cenderung ingin maju terus. Namun pada percobaan ini saya sedikit senang sih bahwa apa yang saya rencanakan untuk mencoba apakah drone ini sanggup membawa smartphone ternyata terbukti ya. Meskipun drone ini merupakan pesawat tua ya, drone DJI Phantom generasi pertama ya, yang usianya mungkin sudah ada 5 tahun lebih di tahun ini, namun motor-motornya masih sanggup untuk membawa beban seberat sekitar 180 graman ini. Ya, untuk kedepannya sih kalau saya mau lanjutkan eksperimen ini tinggal diperbaiki aja masalah smartphone holdernya. Artinya gimbal yang memegang smartphone holdernya dibuat lebih stabil ya, lebih kencang supaya bisa meredam getaran yang dihasilkan oleh motor-motor drone. Untuk video percobaan ini saya tidak merencanakan alur terbangnya, namun asal muter-muter saja, membuat footage-footage dari pemandangan sekitar. Ini saya berada di sebuah lokasi hutan karet ya, milik perhutani di kawasan Bugel. Saya kurang tahu persis sih ini Bugel atau Sembir ya. Sayang sekali jalurnya ini cukup tinggi ya, cukup parah sehingga kurang dapat dinikmati hasil footage-nya. Padahal pada saat ini mode perekaman video di kamera Sony Xperia-nya sudah saya aktifkan image stabilization-nya ya. Namun tetap saja karena goncangannya terlalu parah sehingga fungsi image stabilizer-nya tidak bisa meredamnya. Ya, jadi demikian kira-kira untuk percobaan saya menerbangkan kamera smartphone ini ya. Semoga bisa menginspirasi Anda dan ada manfaatnya.
Seperti biasa, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.